pakai itu Mino UL. Itu Mino UL tuh mainnya tuh. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mayo, strike. Apa tuh? Next strike. Weh. Apa sih? Strike. Sobat angler kasih kerapu no. Mana sih? Dengerin. Lihat. Sendoko, mas selamat sendoko. Pakai itu Mino UL. Mino UL tuh mainnya tuh. Ya kan? Subscribe juga nih channelnya Mas Sendoko. Ya kan? Ntar kasih di deskripsi. Layak konsumsi, Mas Bro. Enggak sob, masih hidup tuh ikannya tuh. Oh, masih hidup ikannya, baru dapat jam berapa mas dapatnya tadi? Barusan tuh dapatnya. Main casting tuh, om casting noh. Tuh alat-alatnya tuh lagi minum. Nyajen sekali, temen sekali juga nyajen. Wih, mantapnya om sop. Dapat 15 ekor itu. 15 ekor. Alhamdulillah, makasih mas leh. Wedeh tuh. Mau balik nih Mas Selamatan Doko nih. Subscribe guys channelnya, ntar nih saya kasih sama nih youtuber sini juga nih teman kita coba tuh kasih lihat reelnya mas oh. Dari kodong-kodong pari biru. Tapi emang kalau pengen lawan ikan monster persiapannya juga alatnya mesti yang menyanggupi buat narik ikan monster itu juga, bukan berarti reel-reel biasa pun nggak bisa gitu so. Oke. Tapi yang namanya buat nyari ikan monster ya gitu, peralatannya mesti canggih. Aduh. Udah lepek tangan aneh mas sob. Aduh. Pengkor dah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, strike. Apa tuh? Next strike. Weh. Apa sih? Strike.
Nyangkut apa subtract? Ntar dulu, kalau lempar deket mah gini nih, kalau mancing jeblok nih. Tuh. Ya. Aduh. Udah diamin dulu, diamin. Tungguin aja, biar ntar biar keluar aja ikannya. Tuh, biasanya terapu batu itu mah. Terapunya mau udah lari, tinggal batu aja. Wah, biarin aja, biarin dah. Biarin dibiarin. Biarin sok, biar ikannya keluar. Ngelawan, ya, ngelawan lagi bangunnya tadi, mau lari. Lagi lempar. Alhamdulillah. Keluar, aduh. Wah, kerapu tuh. Kerapu. Nah, keluar tuh yang tadi tuh ikannya. Sob tuh. Ini nih biangnya nih. Alhamdulillah, strike juga. Akhirnya nyeblok tuh. Bakar ikan kita. Mantap Mas Bro. Mantap sob. Yuk. Lanjut lagi kita lempar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan predatornya juga masuk nih. Ikan-ikan besar nih. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tinggal tunggu, tinggal sabar. Udah, kuncinya itu aja sih. Kalau nggak didapet-dapet, setreknya udah mau diapain. Yang penting mancing. Boncos nomor 2, along nomor 2. Oke, tetap. Sob, udah jadi. Pakai ikan kacang-kacang. Udah bikin juga nih klinnya. Settingannya kayak baru ketiga, settingan buat kuda ini. Tahu dah kalau yang mengajar dia. Ganti juga senarnya. Yang pakai 30-50 loop kayaknya. Kita lempar lah. Mudah-mudahan hasil untuk makan. Lempar lah. Sip, nah tungguin. Oke. Thank you.